Kelurahan Melak Ulu adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kelurahan Melak Ulu telah berdiri sejak 96 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1920, yang diawali oleh pimpinan Kapitan Salek dan sekarang telah dipimpin oleh Haji Jabarudin sejak tahun 2011 hingga sekarang ini. Letak geografis Kelurahan Melak Ulu berada di perbukitan dan berada tepat di samping Sungai Mahakam dengan luas wilayah sekitar 19,28 km persegi. Dan dengan kepadatan penduduk yang berjumlah 7.938 jiwa. Dari segi pangan, Kelurahan Melak Ulu tidak memiliki lahan pertanian dan lahan perkebunan. Dengan kondisi yang seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, sayur, dan kebutuhan lainnya dapat dengan mudah didapatkan di pasar tradisional. Dari segi infrastruktur, wilayah Kelurahan Melak Ulu telah ditunjang dengan tersedianya fasilitas-fasilitas umum seperti PLN, PDAM, Puskesmas. Pelayanan kesehatan akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat Kelurahan Melak Ulu. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat 6 sekolah negeri yang terdiri dari 2 sekolah dasar,
1. Sekolah Menengah Pertama 1. Madrasah Tsanawiyah 1. Sekolah Menengah Atas dan 1. Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia di wilayah Kelurahan Melak.